Mantan pasangan suami istri Rizky Dea dan istrinya Nadia Mustika bersama-sama merayakan ulang tahun sang anak Baihaqi Syaqie Ramadan. Ini merupakan momen pertama kalinya yang berlangsung pada Rabu lalu. Meski keduanya sudah bercerai beberapa waktu lalu, pasangan ini nampak masih begitu kompak, meluangkan waktu untuk anak semata wayangnya merayakan ulang tahun pertama. Ya, alhamdulillah sih, mudah-mudahan memang kita jadi status tidak bersama ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita lebih baik, lebih anak. Semua demi anak lah. Mudah-mudahan saya merasa seutuhnya. Jadi mungkin ya, walaupun yang keadaannya berbeda, ya ini juga prinsipnya. Kita boleh menjadi suami itu gagal, menjadi seorang istri juga gagal. Yang mudah-mudahan untuk seorang ayah dan ibu semua tidak harus gagal juga di dalam mendidik anak. Kalau untuk itu mah kita harus suatu proses ya. Itu juga apa itu dikomunikasiin aja sih. Kalau sakitnya lagi gimana gimana boleh dikomunikasi. Kalau untuk sakit stay-nya di Bandung, alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan dia selalu ke Bandung setiap minggu. Jadi insya Allah diusahakan kalau pas waktunya jadwalnya juga di Bandung, dia selalu nyamperin.